kurang. Nah, kita lagi sama Pak Usup Koi lagi. Culing, nah, ini Pak Usupnya nih. Aduh, jadi gelap Pak Usupnya. Padahal ganteng. Padahal sejauh ganteng. Senyumnya manis. Nah, ini hasil culingnya nih. Nih, koinya manis-manis. Nah. Ini culing namanya, ini. Culing nih. Milih-milih ikan kecil. Nah. Tapi koinya ini masih berapa senti nih, Posup? 7 sampai 10 senti, Pak. 7 10 senti. Ini ada yang kuning-kuning. Nah, ini jenis apa, Pak Usup nih? Ini ogon nih. Ogon. Ogon nih. Kalau yang ogon kuning itu apa ya istilahnya, Pak Usup? Saya baca dulu tadi. Ogon kuning aja pokoknya ya. Ki ogon. Itu. Ogon itu apa ya maksudnya? Kan kalau kuning yang lain jenis utsuri ada ki utsuri, nah kini ki ogon lah pokoknya nama. Saya suka. Ya soalnya di depan ada ki ajum. Ki ajum. Sama ki arsaing. Akiwira ada. Akiwira ada. Ya, semua. Nah. Yang kuning-kuning itu pakai ki lah pokoknya ya. Ini jenisnya ki. Apa aja, Pak Usup, kalau di kolam Pak Usup ini? Banyak. Banyak. Banyak, Mas. Ada ini berapa? Ada ya, berapa? Banyak nih jenisnya nih. Ada berapa puluh sih jenis koi di Pak Usup ini? Hampir ada semua. Ada semua. Langka-langka. Ulu. Kayak ki utsuri susah kalau ki utsuri karena ada mau utsurinya susah mau ini ada yang bagus nih. Oh, Sup lagi nangkep apa nih? Lagi culing namanya. Nah, culing. Culing menculing. Tah ada yang mulutnya merah tuh. Kuci Beni. Kuci Beni. Si Beni teh mulutnya ada lipstiknya. Kuci-kuci hotahe lagu. Kuci-kuci hotahe. Kalau yang kecil gini untuk makan, untuk pakan nih, Pak Usup nih. Yeah. Ini harus menggunakan pakan yang khusus baby. Oh. Ada saya jual yang baby pokoknya. Komplit lah. Kayak lagu, ada lagu ya baby. Nah, ini bagus nih bahan, bagus nih lihat. Siro namanya ini nanti. Ini enggak kepilih sama Om Ajay tadi begitu saya mau ditangkap susah ya, dari tadi. Sama saya. Nah, ini hasil culingnya. Om Ajay bersama saya. Waduh. Pokoknya mah. Waduh. Murah padahal ya. Soalnya murah itu ya. Ini berapaan nih kalau jual Posup yang kayak gini? 10 ribuan. Nah, 10 20 ya. Oh. 10-20, amun 11-12 mah nu gelo. Hiji burung hiji gelo. Wah, jadi banyak yang bagusnya. Ah, dapat ikan tuh. Ada si Sanke. Ada si Soa. Aduh, ada Kobuto. Kabuto. Eh, bukan ini apa? Ini apa nih? Yang ini yang kuning ini nih. Oh, yang kuning. Kuning itu, hitam ini. Itu bisa termasuk kategori Mijuho. Oh, masuknya bisa Mijuho. Mijuho juga apalah pokoknya. Mi urangen. Sejenisnya. Ini Mijuho saya lagi tangkap. Ini Mijuho. Ah, kolam Mijuho yang dulu yang dari saya udah gede. Walah, udah 60 cm. Taruh di mana? Di pasar. Lagi saya kontesin. Anjir, kontesin. Di Jepang. Jepang. Lah ya sampai ke Jepang. Di Hiroshima kan. Nagasaki. Sampai kayak bom atom. Saya lagi ngejar Shiro, di Shiro. Shiro. Cakep banget Shironya. Pokoknya dapat Shiro. Ada yang gede ya. Ada yang agak gedean. Nah, ini mah kecil-kecil bahan. Jadi buat yang mau nyari bahan nih. Curing, terutama sini, yang ada di sekitar Jakarta. Bandung, Purwakarta, Tangerang, Bekasi, Cikarang, Karawang, Cikampek, Subang, Indramayu, Cirebon, Jawa Tengah, Jawa Timur, sok ke Pak Usup lah. Pak Usup banyak lauk. Iwak engkoy. Ada tombro. Tombro, ada tombro merah. Tombro hitam enggak punya dia. Ada tombro yang dari singkong tuh, Pak. Tom di jero. Combro. Ya, combro. Susah nih hilang satu ikan. Bagus padahal.
ada satu. Nah ini nih, ini di bawah tuh. Eh bukan si Soe, itu mah Soa. Nah, woi, ini Koi Channel nanti bakal ngupdate tiap hari pokoknya. Kolamnya banyak. Kolamnya banyak. Ini salah satu dari kolam terpal milik Pak Yusuf Koi. Pak Yusuf Koi. Tinggal dicari di Google. Google Map. Yusuf Koi di Purwakarta. Kenapa Google Map saya kok nggak tampil gede ya Yusuf Koi? Padahal udah lama saya pasang itu. Karena ada yang atas nama Koi Purwakarta. Padahal nggak ada Koi nak. Masa nggak ada sih? Dicari-cari sama saya nggak ketemu maksudnya. Saya nyari-nyari nggak ketemu soalnya. Ini bagus lagi. Udah bertahun-tahun. Semoga kuningnya hilang poin itu. Sudah banyak. Sudah banyak kasihan. Aduh, lagi mejena ngebul. Nanti di Pak Usup juga ada koi impor. Koi impor dari mana itu, Pak Usup? Sertifikat. Dari Jepang. Jepang langsung tuh. Koi made in Sakai. Wes, Sakai. Bedanya Sakai. Sakai. Sakai mahal enggak itu, Pak Usup? Ya, di atas 1 juta lah. Ya, itu 1 juta, ukuran berapa? Ukuran berapa? Ukurannya mulai dari 15 cm ke atas. 15 cm ke atas. Ya. Jenisnya? Kalau Sakai sih Kohakusan ke yang bagus. Kohakusan ke ya. Kohakusan ke Siro. Siro enggak? Oh enggak. Enggak. Soa. Ini spesialis itu. Yang saya tahu mah bagus Sakai. Soanya masih kalah sama yang lain. Oh gitu. Spesialis Kohakusannya. Om Aji kan ada koi impor ya. Aduh, Om Aji koi impor teh Soa ya. Soa. Itu mah bukan koi impor. Aktenya waktu itu digadein namanya. Koi sisa orang. Sisa enggak kejual. Ini bagus-bagus aja culingnya. Om Aji hebat benar culingnya, lihat culingnya. Cakep lah pokoknya buat digedein mah. Ini manis. Ini bisa gede tuh umur berapa bulan? Dari segede gini itu. Ini berapa bulan nih yang gini nih? Ini kisaran 2 sampai 3 bulanan lah segede gini tuh. 2-3 bulan ya? Saya juga enggak tahu, udah saya bukan breedernya ya. Oh, jadi nanti umur setahun bisa 30 cm lah ya. Bisa lebih kalau di kolam mud pond teh kolam lumpur. Kolam tanah. Bisa lebih gedenya. Bisa gede ya, lebih ya. Wah. Kolam tembok mah ya. Ini hitung-hitungan kalau segini jadi berapa miliar nanti mah ini? Ya, kolam Om Aji itu yang di daerah daripada kan. Harga kolamnya mending mahalan harga ikannya. Mahalan ikannya. Sisan ke manis. Ada tancum lehoy. Dari sekian banyak ini yang bagus, yang paling Bang Aji demenin yang mana? Yang saya suka harus lihat dulu. Bentar. Mana yang tadi saya kejar-kejar nggak dapet ya? Soa kayaknya. Si Soa. Yang ini. Nah ini nih. Itu yang kecil itu ya. Saya mah senangnya Soa, soalnya kalau bocor gimana pun bebas. Ini prospek bagus aja nih. Ini juga wow. Si gelempong teh, si gelempong bohai. Kapan itu katanya kolam pasawahan airnya lagi ini bergilir lagi kemarau dipenahin. Lagi kemarau. Nah, nanti di sini. Nah, oh, Pak. Ini ada lagi kan ikan dari mana? Terbang. Ini kerjaan Pak Usup kalau lagi libur. Pak Usup ini senangnya ngoprek-oprek kolam, ngoprek ikan Sabtu Minggu. Pokoknya lah kalau Sabtu Minggu libur ke Pak Usup aja. Tapi kolamnya belum dibersihin, masih pada kotor. Maklum, nggak punya. Itu lagi mudik. Nggak punya asisten katanya sekarang. Asistennya lagi mudik. Pak Usup mah dulu punya cita-cita kawin sama ikan. Dulu saatnya perikanan cuma nggak ada. Ada modal. Alah, besok lah sama Pak Usup lagi. Ya, siap. Cerita lagi gimana ceritanya ngurusin ikan. Kalau kolam yang gedenya tuh bocorin aja dikit. Nggak bakal liatin lagi. Oke, thank you Perumnas. Hatur nuhun, sampurasun.